kita bangga karena kita punya Bapak Presiden seperti itu, suka berbaur dengan rakyat kecil, masyarakat kecil, Pak. Begitu, jadi kita sangat bangga. Kalau punya Bapak, saya sampai merinding, Pak, lihat Bapak Presiden, karena saya merasa bangga betul dengan Bapak Presiden. Dia tidak memilih mau kawan orang kecil, orang ini, sama-sama dia ambil rata-merata. Itu, Pak, saya senang. Nah, insya Allah katanya ini rampung. Sebelumnya di ini Pak, di hari aja gitu. Tadi makanya ada ini, ada kegiatan seperti ini, merasa apa bahagia di kegunaannya untuk kita, kita juga kerja dapat upah gitu. Berapa Pak sehari? Sehari 90 dan 60 ribu per hari. Dan 60 itu tukang. Kami dari warga dan bahagia mengucapkan terima kasih kepada semua aparat pemerintah dan kepada Bapak Jokowi yang sudi, yang setelah sudi hadir di sini.
pekerjaan irigasi seperti ini kurang lebihnya 12 bulan. Jumlah pekerja ada 160 orang bekerja. Sebelumnya memang sudah diusulkan seperti ini, jadi karena keluhan dari petani karena irigasi sering mampet, sering tidak masuk ke sini, jadi sering bocor dan sebagainya. Akhirnya pihak dari kepala desa membuat irigasi yang terbaru, dibangunlah seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan lancar. Taninya senang. Senang. Lancar. Murah-murah. Iya. Kerjaan mereka. Padi ya. Oh padi. Cukup. Lancar cukup. Karena biasanya ini Pak, biasanya kalau orang petani di sini kalau sudah mulai tanam seperti ini, ya terus ada pekerjaan yang lain, kadangnya biasanya merantau ke Jakarta. Ini karena sudah ada pembangunan seperti ini, akhirnya pulang lagi ke sini. Kita merasa sebagai petani merasa senang sekali dibangun irigasi seperti ini. Tahun yang lalu kita rencanakan ini sudah dimulai, tapi juga baru aja seminggu mulai membuat irigasi tersier. Kita ditanya dibayar berapa, untuk tukangnya 100.000, untuk pembantunya 80.000. Ini standar di Tegal dan sekitarnya ya. Dan dibayar setiap seminggu sekali. Saya tadi minta ke Pak Menteri kalau bisa setiap hari bayar, setiap hari bayar. Tapi ini yang sudah berjalan memang mingguan, seminggu dua hari sekali. Saya kira ini akan memperbanyak uang beredar yang ada di masyarakat di desa, dan kita harapkan tingkat konsumsi daya beli masyarakat di desa menjadi naik, karena nanti ada padat karya tunai ini, baik di Kementerian PU, baik di Kementerian Desa, baik di Kementerian Perhubungan, baik di Kementerian KKP, semuanya akan